Ada pemandangan unik dalam program vaksinasi COVID-19 di Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang warga yang berprofesi sebagai seniman jaranan datang dengan memakai kostum pentas lengkap. Aksi ini ia lakukan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku seni agar bersedia vaksin. Selengkapnya dalam bahasa daerah. Teko ambil nunggiangi sepidak motor lan giawe kostum jaranan buto, Doni Arinda warga Dusun Tugung, Desa Sempuk, Kecamatan Sempuk, Banyuwangi, giawe seru demeni kegiatan vaksinasi. Hang dianokno Puskesmas Sempuk ring wilayah Desa Tegal Arum. Wong lanang hang wis dadi pelaku seni jaranan suwene 15 tahun iki dadi perhatian kabeh peserta vaksinasi hang teko. Malah sing wedi, sebagian peserta utawa nakes malah ngejak foto selfie iane. Hang sengaja teko ring panggonan iku kanggo miloni vaksinasi kaping pindho. Butuh waktu 30 menit kanggo Doni, kanggo maes dheweke sadurunge teko ring panggonan vaksinasi. Miturut Doni, sakliyane gawe hibur masyarakat, iku uga sengaja iyane lakoni. Kanggo motivasi lan ngajak para pelaku seni jaranan kanggo sadar dhewek miyakne gelem divaksin. Saliyane kanggo motivasi para pelaku seni jaranan kanggo vaksin, iyane uga ngarep pemerintah bisa mbuka maning kegiatan pementasan seni jaranan hang wis suwe ditutup mergo pageblok. Sawetara iku teko data vaksin hang ono ring wilayah Kecamatan Sempu Dewek, penduduk hang wis divaksinasi Sabtu kepungkur sampai swidak 4,90%. Dengendi kanggo Kecamatan Sempu Dewek, ditargetaan 70% penduduke wis disuntik vaksin sampai 15 Oktober mangko. Hendrik Dama, CTV.